Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kas Channel. Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara terbaru agar maksimum gacor. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi caranya agar akun maksimum gacor itu di settingan HP kalian guys. Jadi ini cara alami ya guys ya, tanpa apa-apa, tanpa bantuan aplikasi lain. Jadi ini cara alami. Pertama-tama kalian ke manager ini guys ya. Guys ya, setiap HP pasti ada itu e-managernya ini guys. Dan yang kedua kalian siapkan ini guys, nanti kalian ke pengaturan ya guys ya. Jadi pertama-tama kalian masuk ke e-manager ini guys ya. Nah di sini ini kan ada optimalkan ini guys ya. Ini nanti kalian centang, sesuai kalian klik optimalkan itu ya guys ya. Setelah sudah kalian optimalkan, kalian pilih yang ini guys. Yang ini guys ya. Ini. Pembersih ruang setelah optimal, nanti kalian pembersih ruang itu guys ya. Oke, setelah kalian sudah membersihkan ruang, kemudian kalian masuk ke pengaturan. Oke, setelah ke pengaturan kalian masuk ke sini guys ya. Ini aplikasi dan izin. Oke, setelah kalian masuk ke aplikasi dan izin, kalian masuk ke ini guys, pengelola aplikasi. Kita tunggu. Nah jadi pengelola aplikasi ini tempat-tempat semua aplikasi ada di sini ya guys ya. Nah saya kasih contoh ya guys ya, nanti ini satu persatu kalian buka aplikasi ini. Saya kasih contoh, coba kita buka Chrome ya guys ya. Jadi kalian buka gini ya guys ya, kemudian kalian ke penyimpanan internal ini guys. Nah kemudian di bagian ini kalian hapus cache ini guys ya. Kayak gini. Nah sekarang sudah nol, kemudian kalian kembali. Jadi semua kalian itu guys ya, kalian ke penyimpanan, kemudian hapus saja semuanya guys ya, terutama pada aplikasi yang sering kalian pakai seperti Chrome atau aplikasi sosmed itu guys ya. Jadi seperti itu guys ya, cara terbaru agar akun maksimum gacor ya guys ya. Jadi settingannya seperti itu, dan ini settingan murni ya guys ya, tanpa bantuan apa-apa, alami, hanya kita setting sendiri di HP-nya. Nah setelah selesai semuanya, sudah kalian bersihkan semuanya, kalian kembali. Kemudian kalau bisa kalian restart HP kalian ya guys ya. Setelah ke e-manager tadi, ke pengaturan, terus hapus cache tadi, semua aplikasi, kemudian kalian restart HP kalian ya guys ya.
Dan kemudian setelah selesai semuanya, langsung saja kalian buka Paxe Driver kalian. Dan siap untuk on pit ya guys ya. Nah, kita matikan dulu autonya guys ya. Nah, ini guys. Langsung siap on pit kalian. Nah, ini tadi saya mulai jam 6 pagi ya guys ya. Jam 6 pagi saya sudah on pit ya guys ya. Ini mulai jam 6 sampai ini guys jam kurang lebih setengah 4-an ya guys. Ini orderan terakhir saya ya, kurang lebih jam setengah 4-an kurang. Ini tadi saya dapat 16 order start jam 6 sampai jam setengah 4 kurang. Tapi biasanya saya sampai jam 3. Tadi berhubung saya belum lupa matikan, langsung nyantol lagi dan dapat order lagi. Dan ini tadi saya dapat 17 order sebenarnya guys, dan kemudian pelanggannya tadi kan nggak jadi order gitu loh guys. Nah, dia minta nomor WA saya dan kemudian minta offline gitu guys ya. Jadi tadi dapat 17 order total semuanya, ada offline-nya satu tadi karena orangnya sudah tua jadi enggak terlalu paham order caranya guys ya. Jadi tinggal telepon saja, maklum sudah tua, sangat-sangat tua sekali guys. Ya, jadi seperti itu ya guys ya, cara-cara alami agar akun kita gacor dan lebih apa ya, lebih enteng istilahnya guys ya. Jadi settingannya itu ada di, sebenarnya ada di ponsel kita, itu juga sangat-sangat berpengaruh untuk kita on pit ya guys ya. Dan ini bukan bermaksud untuk pamer ya guys ya, saya hanya sharing dan saya juga masih belajar. Dan semoga kalian termotivasi ya guys ya, kita sama-sama sharing, sama-sama belajar, sama-sama bertukar pikiran ya guys ya. Bukan bermaksud untuk pamer sekali lagi ya guys ya, agar kalian termotivasi dan semangat. Oke, sekian dulu tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye-bye.